Sebelum nanti kita akan berbincang dengan panel sumber seperti biasa, tim kami, tim redaksi Apa Kabar Indonesia Malam sudah menyiapkan rangkaian kabar-kabar menarik sebagai pembuka jumpa kita malam hari ini. Yang pertama kami bawa Anda untuk bisa melihat seorang pengendara motor tewas seketika tertimpa pohon tumbang saat melintas di Jalan Cikoneng Girang, Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten. Dengan menggunakan 5 buah gergaji mesin, petugas berusaha memotong bagian pohon yang menutupi korban. Dan diketahui korban bernama Solihin, warga yang tinggal tidak jauh dari lokasi kejadian. Dari dalam tas ditemukan petugas, diduga korban rencananya akan bermain sepak bola hingga peristiwa naas ini terjadi. Nah, setelah dievakuasi dari bawah batang pohon, jenazah korban dibawa ke Puskesmas Manis Jaya Jatiuwung, Kota Tangerang. Menurut warga, sebelum pohon tumbang, cuaca di sekitar lokasi tersebut mendung dengan angin yang cukup kencang.